Dan Al Mustafa, silakan Bu untuk naik ke atas panggung. Dan dengan hormat kepada Dewan Kiai dari grup Ibu, dari grup apa Bu? Umiatul Harokah, silakan. Juara kedua. Juara kedua di tengah Bu. Dan dari Ibu Khairunisa, silakan Bu untuk di sebelah sini. Ibu sebelah belakang Bu, mundurlah Bu, mundurlah. Beri tepuk tangan untuk yang meriah untuk para juara. Iya. Dan kami panggil seluruh perwakilan peserta yang ikut pada siang hari ini untuk bisa maju ke depan. Perwakilan dari hadiah grup untuk peserta. Ada hadiah hiburan yang telah disediakan dari panitia Safari Sami Gempat. Silakan kepada setiap grup, kepada grup Aji Harul Jannah, silakan perwakilannya untuk naik ke atas panggung. Al Iman. Kepada grup Al Iman, grup Ashifa, Al Wasilah. Empat grup lagi silakan naik perwakilannya ke bisa naik ke atas panggung. Dikarenakan waktu ya, sudah sore. Dan dengan segala hormat. Segala hormat kepada Al Mukarrom, Ketua Umum Isyami. Dengan hormat untuk bisa berkenan memberikan hadiah kepada para juara lomba rebana. Juara pertama yaitu grup Khairun Nisa, utusan dari RW 07, yang akan diberikan hadiahnya langsung oleh Bapak Ketua Hisami Pusat. Sambil menunggu Bapak Ketua Hisami, kami persilakan. Ibu, boleh tahu siapa namanya Bu? Iis Nur Hasan. Ibu bisa juara pertama ini kira-kira latihannya berapa jam sekali, berapa minggu sekali, berapa hari sekali? Kalau mau ada acara, namanya latihan. Bu pamit ayah acara, kumaha Bu? Itu libur. Sibuk nyangu. Iya. Maka ayah atau saya? Ya, dipersilakan. Iya. Tolong dokumentasi. Dokumentasi. Alhamdulillah diberikan langsung oleh Al Mukarrom, Ketua Umum Hisami Pusat. Pusat kepada grup Khairun Nisa RW 07. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk juara kedua kepada Al Mukarrom, Bapak Kyai Jiriding Suhrawardi. Ya udahlah, oke. Okay. Oh, siap. Kepada grup Umiatul Harokah, perwakilan dari RW 03. Selanjutnya, alhamdulillah. Selanjutnya juara ketiga grup Al Mustafa, iya, RW 06, tepuk tangan. Tepuk tangan. Dan untuk grup-grup yang lain, empat grup panjat kali itu. Siap. Kebo. Siap Bu, langsung Bu, siap. Well, gitu Bu. Untuk grup yang keempat, grup empat, empat grup yang tadi tampil, perwakilannya ditunggu di atas panggung. Untuk perwakilannya, grup yang tadi tampil ke atas panggung, grup Ajharul Jannah, grup Ashifa, grup Al-Iman, dan grup Al-Wasilah. Al-Wasilah, dipersilakan. Ya, silakan empat grup lagi. Dan dengan hormat kepada Bapak Haji Nurdin Lubis, beliau calon wali kota Banjar, untuk berkenan memberikan hadiah kepada para peserta lomba rebana. Ya, dengan hormat kepada Bapak Ayah Nurdin Lubis, dimohon untuk bisa memberikan hadiah kepada para peserta. Silakan ditunggu, tolong dibantu. Ya. Apabila tidak bisa berjalan, tolong pangbayengkeun atau pakai roda. Ada kursi roda. Silakan. Alhamdulillah ibu-ibu. Oh, lihat ibu-ibu, ada ibu-ibu Blackpink. Kalau acara religi ini pakai kerudung. Kalau di luar negeri Korea itu Blackpink itu buah endah bukan. Lanjut. Ini ada tepuk tangan bersama buat ayah. Beliau alhamdulillah memberikan donasi 100 juta untuk warga saudara kita di Palestina. Alhamdulillah ya. Ini Ibu Cindramata, utusan Ashifa. Dari utusan Ashifa. Selanjutnya ya, Al Iman. Papa Yono Bayla dikasih Bu di sini Bu. Semoga sama Wak.
Yang kedua bu dari grup Al-Wasilah. Al-Wasilah. Tepuk tangan. Terima bernikah. Lanjut, terima kasih bu, terima kasih bu. Lanjut dari grup Azharul Jannah. Azharul Jannah, batu surga. Alhamdulillah. Selanjutnya dari grup Blackfin. Silakan bu, diabadikan dulu. Ibu-ibu semuanya dipoto bareng bu. Margi susah bu foto bareng yang abdi teh. Kasih 1, 2, 3. Nah, sip. Pusingkan anak kucing, anak beri. Aduh pusing. Balikan dari, balikan dari. Terima kasih ke ibu-ibu sedayana wabil khusus warga Muaya di Desa Jelat. Mudah-mudahan naon paparin panitia sukses naos sampurna tapi beragam manfaatna. Eta nu diwadahan mukena hasil dari hisami kehormatan Bapak Haji Ato. Mudah-mudahan manfaat dispenser ti Haji Isan. Manfaat toko manfaat Manunjaya. Mudah-mudahan sadayana lumputos maparin support karena acara suksesna acara sampai dakwah Islam nu kaopat diwales ku Subhanahu wa taala. Oge ucapan selamat datang dari DSO Jarum Banjar anak kasumpinganana yang telah support Jarum Coklat sareng Kopi Gajah. Nah hatur nuhun, mudah-mudahan diwales ku Subhanahu wa taala. Oge teu hilap sim kuring umaja kasamudayana warga masyarakat Desa Jelat khususna umumna muslimin muslimat terutami ikhwan hisami sadayana. Jangan lupa nanti malam saksikan acara puncak dari sapai dakwah hisami untuk senantiasa berbondong-bondong ajak saudara keluarga dan family untuk bisa hadir ba'da isya di tempat yang sama. Insyaallah banyak-banyak acara yang akan kami keluarkan, yang akan kami tampilkan, yaitu diantaranya tablik akbar dari beberapa kiai yang ada di Ciamis dan di Tasikmalaya. Oleh karena itu kami mohon dengan sangat untuk kehadirannya di lokasi yang sama ba'da isya. Terima kasih.